Iya, tiga anak itu pada saat itu lah. Kompas 15, mana kompas? Kompas mana kompas? Udah kasih dicatat situ tadi. Itu apa itu kan? Benar kok KMMS itu pak? PAC Pemuda Desa ANP 2 ini 1, 2, 3 ANP 2 1, 2, 3 merah 1 hijau 2 bisa kan pak ANP 2 asli ini oke itu yang satu yang merah ya. Nah, dekat kena. 1, 2, 3. Ini 2, 3. 1, 2, 3. Kalau jumlah peserta, jumlah peserta itu 419 ya. Panitia 65 orang. Jadi memperebutkan piala bupati ini 1, 2, 3. Tapi kalau motor itu door prize. 1, 2, 3-nya ini ada hadiah. Hadiah pertama itu 3 juta. Hadiah kedua 2 juta. Hadiah ketiga 1 juta. Ditambah ada jackpot kalau naik toman, kalau ikan toman naik itu jackpot 1 juta. Ditambah tackle set, tackle set itu dari sponsor, Hirsus, masing-masing 1 set untuk juara 1 juta. Lokasi ini sangat potensial Pak, pertama ikannya banyak, yang kedua mudah dijangkau dari kota Pangkalan Balai. Ini mancing gabus ya, apa beda-beda? Beda-beda, kita ada 4 divisi, pertama seawater, fresh water, kemudian cabut biru, dan apa ya, sepat. Sepat. Siap. Jadi ada 4 divisi. Berarti wilayah ini memang potensinya ikan gabus atau gimana? Kita... Ikan gabusnya. Yang... Ikan gabusnya untuk potensinya. Kita sebagai apa di kepanitiaan? Kita kalau di kepanitiaan tetap panitia, tapi kita posisinya di apa namanya ketua SFC. Kalau ketua pelaksananya Bapak Teddy tadi, ketua pelaksana untuk sekaligus merangkap ketua region. Kalau ini wakil ketua pelaksana namanya Amrizal. Kalau ini juru ukur sekaligus freshwater merangkap. Kalau wakil ketuanya lagi sibuk. Lagi belakang. Sibuk ya? Iya. Oke. Okay. Pak. Siapa nama kita? Pak Irawan, Pak. Pak Irawan, Pak ya. Oke, Pak Irawan, terima kasih banyak telah menjelaskan tentang kegiatan mancing bersama masyarakat di Sumatera Selatan yang pesertanya hampir kurang 3. Berapa pesertanya tadi, Pak? Pesertanya tadi berapa? Peserta 419 peserta. Yang berada di wilayah Sumsel, Pak ya. Yang penggemar mancing gabus. Setelah ini panitia akan melaksanakan kegiatan mancing lagi di wilayah beberapa wilayah kota kabupaten lainnya. Udah. Cukup lagi, Bu.